Nah guys, jumpa lagi dengan Eko X Audio Channel. Untuk video kali ini masih tetap sama Eko ya, seputaran audio sound system elektronik sekali ya. Oke, langsung saja ya, di video kali ini saya mau men-setting ulang ini ya, men-setting ulang DSP di Wisdom DB15 Pro ini. Saya ada dua ini guys ya, ada sebelah kiri ini ada speaker aktif Wisdom 15 plus tweeter ya nih guys ya, dengan tipe DP15 Pro. Untuk yang di sebelah kanan ini ada ini turbo sound. Untuk turbo soundnya serinya Milan M15. Nah kita nanti coba ukur ya masing-masing respon frekuensinya dari turbo sama wisdomnya guys ya. Di speaker aktif Wisdom DB15 Pro dilengkapi DSP processing guys ya. DSP nya fleksibel, bisa di setting ulang. Kita lihat di bagian belakang panel dari Wisdom ini guys, ini dari USB, kabel USB dia, kabel printer ke USB laptop saya sini ya, saya hubungkan. Nanti kita coba ulik ya, kita ulik di DSP nya tampilan belakang dari Wisdom seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa men-setting ulang ya untuk DSP prosesor dari Wisdom DB15 Pro. Kemudian yang di sebelah kanan tadi ini ada turbo sound Milan M15 tipenya ini guys. Nah biar enggak ngeblur guys, bentar ya, ini udah jelas. Seperti ini panel dari turbo soundnya. Nanti kita ukur satu-satu ya, kita coba setting, kita lihat respon dari turbonya seperti apa dan dari wisdomnya seperti apa guys ya ini ya. Nah seperti ini tampilan dari masing-masing speaker aktif tampak belakang. Oke langsung saja kita nyalakan di bagian sini guys ya. Sebentar, tak nyalakan dulu smart saya ini ya. Ini sudah saya hubungkan guys ya, mikrofon saya ada di depan sana ya, kira-kira jaraknya kurang lebih 2 meter kurang dikit ya, ini 1,5 ini 1,5 meter. Nah oke guys, ini sudah nyala. Kemudian kita tekan phantomnya sudah. Oh, kita coba sini nyalakan ping noise nya guys. Oke, ping noise nya sudah jalan. Oke, kita coba ini kedua speaker saya link guys ya. Kita input pertama dari laptop saya, dari soundcard saya masuk, dari soundcard ini masuk ke channel A punya Wisdom. Kemudian output link nya ini kita masukkan ke turbo sound ini ya, jadi kita cuman menggunakan satu input saja ini ya. Oke sekarang kita coba di turbonya dulu guys. Ini settingnya turbo kita lihat seperti ini ya, settingan bawaan dari turbo ini. Saya pilih music ya tanpa cut, kita gunakan untuk line 1 ini. Coba kita buka. Kita lihat responnya turbonya seperti ini guys. Seperti ini kita capture. Kita kasih nama turbo sound. Sekarang coba kita matikan dulu guys, kita lihat ini ya hasil
pengukuran versi saya ini ya. Mic-nya di depan situ guys. Saya sebentar tuh. Jaraknya kurang lebih dari sini ya, biar jelas. Nah ini. Kurang lebih jaraknya mikrofon saya ada ya 1,5 meter atau 2 meter, tidak ada ini ya. Kita ambil posisi di tengah-tengah ini ya, antara wisdom sama turbonya. Oke, kita kembali lagi ke sini guys. Ini yang pertama hasil pengukuran dari turbo sound. Oke, ini ping noise saya sudah nyala, kita nyalakan lagi ya. Oke, ini untuk turbo sound-nya. Kemudian coba kita kecilkan dari turbo sound, kita pindah ke sini guys, ke Wisdom DP15 Pro. Nah, kita kasih nama Wisdom DP15 Pro. Oke. Matikan ping noise. Terima kasih. Nah ini guys, saya biar jelas biar iki ya, saya kok backlight gini ya. Saya kita ganti warna ya, ini untuk yang wisdomnya merahnya tidak jelas ini, coba kita ganti warna yang hijau saja saja. Ini ampli. Wah, malah nggak sama. Saya sebentar guys. Turbonya yang kuning biar jelas, kita kasih warna ya, coba. Nah, seperti ini ya. Sekarang sudah tampak lebih jelas. Ini tadi saya kasih nama ini guys, untuk yang merah turbo sound, kemudian yang hijau itu punya Wisdom DP15 Pro. Teman-teman bisa menilai sendiri ya ini ya, hasil pengukuran versi saya ini ya, untuk Milan M15 dan Wisdom DP15 Pro. Hasilnya seperti ini guys ya. Untuk wisdomnya sangat fleksibel guys ya. Kita mau merubah, coba kita buka DSP dari wisdom ini sebentar. Seperti ini ya, saya di Wisdom DP15 Pro. Nah yang ini guys, kita coba konekkan. Ini apa ya? Kita buka ini langsung. Nah, seperti ini tampilan dari software bawaan dari Wisdom guys ya, sudah saya install ini ya. Di sini ada dua jalur guys ya, ada two way
aktif semua nih ya, untuk 15 incinya di output 1, di output 2 nya ada di high nya ini ya, high frekuensinya di output 2. Jadi low sama high sudah by M semua ini guys. Seperti ini, di bagian sini ada gain input. Nah ini kemudian delaynya, kalau kita mau setting lagi bisa, ini ada delaynya, kita bisa rubah parameternya ya. Inputnya ada dua ini, in A sama in B. Sama sini ya, bisa ada in A ada in B ini di wisdom ya, seperti ini. Oke, nah kita kembali lagi ke pengukuran lagi guys ya. Mana tadi saya sematku, teman-teman bisa melihat ini ya, hasilnya dari pengukuran versi saya ini ya, seperti ini hasilnya. Sekarang coba kita tes, kita dengarkan untuk play file musiknya guys. Sebentar kita matikan dulu untuk ping noise nya saya tutup dulu guys. Kita carikan dulu, sebentar nanti ya, kita play dari awal. Ini punya wisdom, saya kecilkan dulu, kita play seperti ini ya. Nah kita buka yang turbo dulu guys, kita dengarkan ya. All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you. Kita kecilkan turbo sound-nya. Sekarang coba kita majukan lagi untuk file musiknya ya. Kita coba punya wisdom. All the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Oke guys, demikian ya, telah kita coba tes bunyi dari kedua speaker aktif ya, ini ya yang berbeda merek ya. Seperti ini tadi hasilnya untuk hasil pengukuran saya ini guys ya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya ini ya, jadi sangat fleksibel ya untuk wisdom. Kita bisa merubah settingnya, bisa dirubah sendiri ya sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, kiranya sekian dulu guys ya, terima kasih sudah menonton, nantikan video berikutnya dari Eko X Audio Channel. Matur nuwun.